Minasang, assalamualaikum. Kita udah lama nggak ketemu ya. Aku udah lama nggak ngevlog ya. Di belakangku lihat kuning, 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 ya kan? Aku pernah kesini tahun lalu kan, pas musim semi ya. Ya, sekarang juga udah musim semi. Udah musim semi juga. Terus aku sama suami ke sini lagi. Ya, ini suami. Kikiku minami no hou ni kimashita ne. Ini suami. Wah, akiramata mon. Gimana suamiku? Ada berubah? Enggak berubah ya? Mabushi. Enggak berubah sih. Minasang semuanya sehat. Gimana kabarnya? Sehat ya. Alhamdulillah, aku juga sehat. Terakhir aku nge-vlog bulan ini ya, awal Agustus dulu ya terakhir. Nah terus terakhir vlog yang aku posting, yang aku upload September deh kalau nggak salah ya. Udah lama. Jadi udah berapa musim aku lewatin? Musim panas, musim gugur, terus musim dingin. Nah, sekarang aku muncul lagi di musim semi. Sebenarnya belum musim semi sih. Cuman apa ya? Udah penghujung ya, udah penghujung musim dingin gitu loh. Terus bunga-bunga apa namanya? Ini bunga-bunga khas musim semi udah pada mekar, bunga sakura juga udah pada mekar. Nah di sana, di sebelah sana ada bunga sakura. Nanti kita ke sana lah. Ya. Kita di sini dulu. Kayak gini bunganya nih, kuning-kuning nih. Ini. Dulu pas musim panas aku nggak ngevlog ya. Soalnya panas banget. Tahun kemarin itu musim panas terpanas selama 50 tahun lebih, 50 tahunan katanya ya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana Minasa. Nah terus juga musim gugur itu masih panas. Nah juga itu nggak bisa kemana-mana juga, tambah lagi kerjaan capek kan, lagi sibuk-sibuknya banget gitu. Jadi ya kita nggak ada keluar kandang, di rumah aja kita istirahat. Jadi alhamdulillah sekarang aku bisa jalan-jalan kan. Kalau musim apa, kalau musim semi kan bagus-bagus ya, ada bunga, ada macam-macam yang bisa kita lihat gitu loh. Banyak tujuannya kalau musim semi ya. Ini biasanya kalau musim semi di penghujung musim dingin ini kan masih dingin ya. Aku sengaja pakai jaket kayak gini ya. Ternyata anget gitu, anget. Agak aneh musim kali ini. Tahun kemarin dingin banget. Kalau sekarang tuh anget. Kita coba. Ya. Kita coba masuk ke sana ya. Kayaknya seru deh foto-foto. Doko kara hairu. Ayo. Seru deh itu. Ke tengah-tengah itu. Sashin, sashin. Sami sashin, sashin yo, koko. Bisa kita jalan ini ya di tengah ya. Hati-hati. Sumimasen. Bau. Wangi bunganya. Wangi semerbak bunga nanohana. Ini namanya nanohana. Nih. Wah. Wah. Wow. Wow. Zoom.
Wah, kalau banyak bunganya kayak gini bagus ya. Bagus bunganya. Wih, hati-hati. Wah, bahaya ini. Bahaya ini. Jatuh nanti. Itu kios kita ya, itu ya. Bahaya nih, aku takut ini nanti apa agak-agak udah apa udah rapuh gitu ya, serem ya. Takut. Weh, aduh, kita foto-foto kayak India-Indiaan gitulah. Nah, di ujung ini ada ini lagi tangga. そこでなんか座りましたよね。 Masya Allah. Nantilah kita foto-foto ya. Wah. Bagus, cepat-cepat. Di situ ada anak kecil lucu. Dia pakai baju kimono ini. Ini. Dia lucu. Yoga. Mau dipoto sama emaknya tapi kabur. Tapi dia kabur. Mabushi? Mienai? Satu, dua, tiga. Oh, satu, dua, tiga. Bagus. Ya. Bagus. Ikan. Kapan kita punya anak ini? Lucu banget. Bayi. Dia silau, Pak. Dia silau. Matanya merem terus. Nah, kalau di sebelah sana ada itu, ada apa namanya, objek foto ya, tempat foto ya, bagus. Di sana ada kayak pintu Doraemon gitu loh, yang di ujung situ. Oh, itu. Mau ke situ? Iku? Ya? Kita ke sana, Minasa. Kita ke sana dulu. Habis itu, aku nanti foto-foto ya. Tangga. Wow, bagus banget. Kalau pagi-pagi pasti bagus juga ya. Ini udah sore Minasa, udah apa namanya, jam berapa ini? Jam setengah empat sore. Itu ada tulisannya itu Nanohana itu. Ah, cetak aku karena aku mau balik lagi, aku mau turun lagi ya, aku minta dipoto sama sasing, aku lagi dipotoin sama Sami. Itu ada ininya, ada tulisannya Nanohana Batake. Wow, bagus. Nani kaite aru ibento jo. Toka made? そうそうそうそう。 オープニングがこれで これからこれまで。 Oh, jadi ini tuh pengumuman event ini ya. Event ini mulainya dari tanggal 1 Februari
1 Februari ya. Hari Kamis openingnya gitu. Nah, terus dimulainya dari ini, dari tanggal 3, dari tanggal 3 sampai tanggal 10. Sampai tanggal 10 Maret ya. Tanggal 10 Maret habisnya selesainya. Nah, nanti bunga-bunga ini tuh bakal dicabut, bakal dipotong-potong, terus digarap lagi gitu. Nanti nggak ditumbuhin apa-apa sih ini. Nggak ditanamin padi, nggak. Nanti ini tuh digarap lagi gitu loh. Deh, ayo ya, lanjut. Nanti kita juga mau ke Sakura soalnya. Ini di Izu ya, Izu. Minami Izu. Terus nama busnya, nama haltenya Hino, ya? Hino. Bus station. Orang-orang lagi ngantri foto. Ngantri foto di belakang. Aku takut. Aku takut sama anjing. Ada bayi lagi. Ada anak kecil. Lucu banget. Jatuh nanti. Ngantri foto. Oh. Kayak gitu nanti hasilnya. Tapi kalau fotonya pagi kayaknya bagus ya. Cahayanya dari ini, dari sini, soalnya berlawanan gitu loh. Jadi bagus. Lucu. Kita abis itu foto. Woi. Udah, dia pergi. Kita sekarang giliran kita. Udah aja, Bu. Udah aja. Dan soalnya rame ya ngantri, biar kita cepat-cepat aja. Enak deh. Bagus. Udahlah, kita pergi aja ya. Kan di sini udah luas ya. Bunga ininya, bunga nanohananya. Di sana juga ada kebunnya, di sana dekat parkir mobil. Tapi kalau di sebelah sana nggak ada yang masuk. Di sini nggak apa-apa masuk di sini.